Beredar klaim di media sosial yang menyebutkan pemberlakuan PPKM darurat akan diperpanjang hingga tahun baru. Akun Facebook Raden Sanjaya membagikan klaim itu pada 11 Juli 2021. Benarkah PPKM darurat diperpanjang hingga tahun baru 2022? Dari hasil penelusuran kami, faktanya informasi ini telah dibantah Satgas COVID-19. Kepala Bidang Komunikasi Publik Satgas Penanganan COVID-19, Heri Trianto, menyatakan sejauh ini PPKM darurat masih akan diberlakukan hingga 20 Juli 2021 sesuai rencana awal. Heri menambahkan, ada 3 indikator yang dilihat sebelum keputusan untuk menghentikan atau memperpanjang kebijakan PPKM darurat diambil. Pertama, tingkat kasus penularan harian. Kedua, ketersediaan tempat tidur di rumah sakit. Dan ketiga, perubahan perilaku masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan. Apabila ketiga hal itu tidak tercapai, maka penanganan pandemi sulit dilakukan dan kebijakan pembatasan mungkin saja akan diperpanjang untuk diperbaiki dengan bentuk kebijakan yang lain. Kesimpulannya, klaim pemberlakuan PPKM darurat diperpanjang hingga tahun baru 2022 adalah salah. Faktanya, informasi ini telah dibantah Satgas COVID-19.